Kira-kira 1,000 penduduk di tiga kawasan di Gelang Patah, Johor diarah berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS setelah kediaman mereka dinaiki air antara 1 hingga 2 meter siang tadi. Tiga kawasan yang terjejas adalah Kampung Baru Muafakat, Kampung Wawasan dan Tmn Syed Idrus. Penduduk yang ditemui memaklumkan air mula melimpah sejak jam 11 pagi susulan hujan lebat sejak malam semalam. Kebanyakan penduduk hanya sempat menyelamatkan dokumen-dokumen penting sahaja sebelum diarahkan meninggalkan kediaman masing-masing. Biasanya dah lama dah 4-5 tahun dulu ada jadi macam, tapi taklah seteruk macam ni. Hari ni memang di luar jangkaan betul lah. Parah sampai parah dada ni memang dah lupa dah bila pernah jadi macam ni. Memang dah lama sangat lah. Lama sepukul. Masa kita keluar tadi tak ada. Tak ada pukul 11 macam tu je lah. Dalam pukul 11 je lah. Dia nangis-nangis telefon dalam pukul 11 macam tu lah. Mula-mula tu memang hujan. Lepas tu rasanya sebab air pasang tu. Tiba-tiba je memang turun nampak air turun naik. Tak sampai setengah jam memang dah penuh semua masuk dalam rumah. Dah selamatkan barang-barang semua pun dah tak boleh buat apa dah. Memang dah tak boleh nak buat apa, memang kena keluar juga. Sebab ada anak kecil semua kan. Memang dia semua suruh pindah lah. Masa tu hujan dari semalam dah start. Okey, yang dia punca yang naik pukul 8, pukul 9 dah start. Masa tu dia air pasang ke tak tahulah. Dia apa ni? Hujan lebat, dia banjir kilat. Yang puncanya projek ni sampai sekarang dia tak siap. Diorang dia janji dulu nak buat apa ni, jambatan tukar, jambatan besar. Sampai ke paras ni dia nak buat air ni lah, highway lah. Tapi diorang terbiar dah 5 tahun benda ni. Selain pasukan bomba dan penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam APM turut memantau keadaan banjir di kawasan terjejas. Lewat petang tadi, tinjauan mendapati ada penduduk sudah kembali ke kediaman masing-masing dan sibuk membersihkan rumah. Pusat pemindahan sementara di Dewan Raya Gelang Patah hanya menempatkan 2 keluarga.